nikmat bersama ayah bunda sanak saudara. Hari raya dari kumpulan Sri Warisan. Hari ini kita ada satu lagi pertandingan ataupun acara, iaitu acara pertunjukan pakaian tradisional di mana saya dah ada nama-nama peserta. Dan bila saya sebut nama-nama peserta ni, okey. Wah, pasal nak penat menari. Bila gagal saya nak melihat, aku kena menari kan betul. Okey, sekarang kita dah ada nama-nama peserta untuk pertandingan pakaian tradisional. Okey, saya sebutkan nama-namanya, sila datang ke tepi untuk pertunjukan. Peserta pertama. Kita kena pergi tepi, jadi dia orang senang berjalan menunjukkan pakaian. Siti Nadira binti Hamzah. Yang kedua adalah Farhana Burhan. Ketiga ialah Nadia Ali. Nadia Ali. Mana dia? Keempat ialah Ayuni Ali. Peserta sudah ada di sini, cuma satu orang lelaki. Ya, satu orang lelaki dah berumah tangga belum? Masih bujang. Siapa nak buat menantu jumpa atau telefon saya 99800 8801. Wang hantaran 9000, tak ada kurang, tak ada lebih. Okey, sekarang semua peserta dah lepas. Selepas ni saya akan mengalihkan tugas saya kepada orang yang bertanggungjawab selepas ni. Juga seorang peserta yang tak asing lagi. Betul-betul. Ada orang bumbung. Ini dia Abang Zaibo kita. Dipersilakan Zaibo. Okey, Abang Zaibo nak interview semua peserta kita pada hari ini. Ya, Zaibo akan bersama-sama dengan Assalamualaikum. Zaibo Tidakkan. Sebelum tu, sebelum saya saya sebenarnya berakhir di sini dululah sebab saya akan mengalihkan pada Abang Zaibo. Tak, saya je seorang, yang lain masih. Dan saya juga akan beredar di sini sebab saya terpaksa turun ke Masjid Sultan menjadi imam pada hari ini. Dan saya akan lepas jumpa. Semayang apa ni? Bukan dulu?
Ya, jangan lepas Zul. Astagfirullahaladzim. Dan sebenarnya saya nak meminta ampunan maaf jika ada kesilapan saya sepanjang rancangan ini. Terima kasih saya ucapkan dan saya ingin kepada Abang Zul. Okey, terima kasih. Terima kasih, Abang Zul. Terima kasih. Terima kasih sama saya. Dia dah tutup dah, Bu. Kita dia datang ni kita ada untuk kena kita ni datang ni ikhlas jiwa kita untuk masjid eh. Alhamdulillah. Sebelum tu saya ingin nak minta maaf lah banyak-banyak. Sebenarnya saya janji dengan pihak Melayu tu nak minta datang kalau boleh nak datang awal. Tapi ada apa tu pelancaran saluran suria. Ada benda nak lagi saluran suria channel baru. Prime 12. Tak ada lagi dah nama Prime 12 kan saluran suria. Suria. Tapi aku dah tak buatan. Tapi aku dah tempat tak tahu kat mana. Aku datang sini. Itu dah dekat expo. Saya dari 6 pagi sampai sekarang. Saya ingat dah habis 10 dah habis. Aku ni lalu-lalu sampai sekarang ni. Aku ingat dia tak takat expo tanah merah. Aku ingat expo dekat tempat biasa tu. Pergi sana apa aku tak ada. Tanah merah je lah semua. Tak tempat biasa tu. Tempat biasa dekat apa-apa yang dekat nak pergi situ je tu. Dia cuma ada expo juga. Aku pergi situ lah. Dia tak bagi tahu tanah merah atau dah hitam kan. Tak apa lah. Tak apa. Cuma aku datang tu lah. Itu dia. Jadi sekali lagi saya nak mengucapkan apa ni, mohon apapun banyak-banyak maaf kerana saya sepatutnya datang awal tapi tak dapat. Walau macam mana pun saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan kesempatan ni saya ambil untuk mohon ampun dan maaf sempena bulan Syawal yang mulia ni. Okey. Kita panggil yang tengah dulu. Aha, silakan sayang. Silakan. Yang mana? Oh, yang tinggi ni. Ah, kau bagi model ni.